Keluarga Lutfiah Naura Syifa Utoyo nonton bareng atau nobar upacara pengibaran bendera pusaka di Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN secara virtual pada Sabtu 17 Agustus 2024. Lutfiah Naura Syifa Utoyo, 15 tahun atau akrab disapa Syifa ini merupakan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Keluarga Syifa sapaan akrab Lutfiah mulai dari nenek, kakek, adik, tante hingga sepupu menyaksikan melalui streaming online yang ditampilkan di televisi. Syifa dinonton oleh keluarganya di kediaman sang nenek yang beralamat di Jalan Poros Kendari Unaha, Kelurahan Abeli Sawah, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Sedangkan ayah Syifa Utoyo Harli dan ibunya Ribka Diana Linsai Siwi menyaksikan upacara secara langsung di Istana Negara IKN. Menjelang pengibaran bendera merah putih, orang tua Syifa sempat melakukan panggilan video dan menunjukkan suasana di IKN selama beberapa detik. Kemudian keluarga Syifa yang berada di rumah lanjut menyimak televisi dan menunggu nama Syifa dibacakan oleh pembawa acara. Lutfiah Naura Syifa Utoyo berada di pasukan 8 dan bertugas sebagai cadangan pembawa baki. Keluarganya tampak terharu dan tersenyum bangga saat melihat sosok Syifa dari layar televisi yang beberapa kali tersorot kamera. Mereka tak lupa mengabadikan momen Syifa sebagai paskibraka nasional yang menjadi cadangan pembawa baki di IKN. Kakek Syifa, Jumran Kadir, mengatakan sangat bangga dan terharu atas siaran langsung yang dia tonton melalui televisi. Dia berharap sang cucu selalu sehat, menjadi kebanggaan keluarga besar dan cita-citanya dapat terwujud. Sementara itu, nenek dan tantenya masih menebak-nebak apakah Syifa akan membawa baki pada saat penurunan bendera di sore hari. Bangga dan terharu atas siaran langsung yang saya nonton tadi. Waktu pasukan pengibar bendera pusaka di IKN Kalimantan, saya sangat bangga melihat cucu saya. Harapan saya semoga cucu saya sehat, jadi kebanggaan keluarga besar kami, dan semua cita-citanya terkabul. Amin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.